Oke, Proton Saga BLM. Proton Saga BLM ini tukar brake shoe belakang ya. Tukar brake shoe belakang. So, kita tengok cara dia macam mana. Untuk Saga BLM ini, untuk membuka drum ni, okey, buka drum, tukar brake shoe, tak kena, buka ni dulu, okey, buka ni cap dia ya, buka cap, okey, pat-pat menggunakan screwdriver, okey, macam mana, alright, and then kita akan buka ni, size 30 ya, okey, ni, spanner size 30, okey, size 30, so kita akan buka drum dia, okay. Dalam keadaan handbrake ataupun emergency brake dilepaskan, okay. Buka ni. Okay, nampak ini dia. Ini brake shoe dia, kita akan tukar. Okay, selain tukar brake shoe deh, kita cek juga brake pump ataupun wheel cylinder ya. Cara cek, kita selak pada getah ni. Okay, kita selak dia. Okay, kasar ya, kita selak. Oh, nampak dari sebelah ni. Leaking ya, nampak leaking. Leaking, jadi kita tukar wheel cylinder juga. Satu, okay, harus ingat ya di mana kita buka, okay, dia di sini, right. Kemudian ini, okay, tak, buat spring, okay, ini pun kita boleh buka juga, okay. Jadi kita buka ini pun boleh, okay. Barulah kita buka ini. Okay, kita akan buka ini. So cara dia senang. Tahan dari belakang ni, okay. Tahan dari belakang dan kita akan tekan. Kemudian kita buka. Okay, bak. Okay, tahan dari belakang dan juga buka dia. Okay, sama juga yang ini. Okay, tahan dan tekan. Okay, pak. Kemudian kita akan lepaskan ini. Okay. Dan juga ini kita akan buka kabel handbrake dia. Okay, pak. Cara dia senang saja. Tarik dan lepas ya, nampak? Oke, tarik dan lepas. So sekarang kita boleh tukar wheel cylinder ini dulu, barulah kita pasang brake shoe ataupun kita bersihkan dahulu lah, bersihkan bagian drum nih. Oke, untuk Saga BLM nih, oke, screw ataupun bolt untuk ikat wheel cylinder ini ataupun brake pump satu sahaja, size 10 nih. Oke, spanner size 10. Kemudian hose ini pun kita buka juga. Oke. So kita tengok macam mana ya. Mula-mula sekali kita longgarkan dahulu. Oke, kita buka ini pun boleh ya. Oke. Kita buka nih. Kita buka dahulu nipple, nipple ini mengganggu ya. Mengganggu, kita buka dulu nipple untuk bleeding, oke. Kemudian kita longgarkan nih,
kita longgarkan post brake ataupun pipe size 10 ya. Nah, itu size 10 juga, spanner size 10 juga. Oke, okay, spanner size 10 kita pakai special nih. Special tools untuk brake hose. Oke, okay, longgarkan dia. Kita buka terus pun boleh ya. Kita buka terus pun boleh. Oke, okay, sudah buka tuh, kita buka. Nih, full nih satu sejak. Oke, okay, empat. Oke, okay, sekarang kita buka dia. Oke, okay, kita buka wheel cylinder nih, brake pump. Kita buka dia. Kemudian kita pasang yang baru. Oke, untuk wheel cylinder ini dia tiada kiri kanan, oke? Kiri dan kanan adalah sama saja. So kita boleh pasang dia. Oke, masukkan sedikit dahulu nut untuk brake hose ataupun pipe ini. Oke, nampak? Barulah kita ikat skru. Satu lagi. Oke. Kemudian kita ketatkan ini post brake. Oke, ketatkan menggunakan special tools nih. Oke. Kemudian kita pasang semula pasang semula bleeding nipple ya. Oke. Pasang semula bleeding nipple ya. Nampak? Leading nipple pun size 10. Oke, okay, spanner size 10 ya. Oke, okay, sekarang kita boleh cuci dia ya. Cuci dahulu. Bersihkan dahulu. Barulah kita pasang brake shoe yang baru. Oke, okay, kita bersihkan pakai air saja. Boleh ya, pakai air ya. Air, kemudian kita brush ya, brush, kita brush, bersihkan dia. Oke, kita brush menggunakan brush ya, brush cat, bersihkan menggunakan brush. Bersihkannya boleh juga gunakan sabun. Oke. Oke, so sekarang bersih. Nah, bolehlah kita tukar brake shoe yang baru, kita pasang ya. Sebelum itu kita bersihkan dahulu drum ya, drum pun kita kena bersihkan. Oke, ini adalah spring dan juga part-part lain yang telah kita bersihkan. Oke, kita cuci menggunakan air, kemudian kita keringkan dia. Mana yang perlu kita grease atau minyakkan, kita letak grease. Contohnya ini. Oke, ini kita letak grease ataupun minyak di dalam nih. Alright. So, kita pasang brake dia. Alright, untuk ini kita pasang brake shoe brand nih, oke? Okay. Brand FBK, oke? Okay. FBK Malaysia, ini dia. FBK ini dia ada brake untuk kendaraan kecil, oke? Okay. Proton, Pro 2, Toyota, apa semua sehinggalah kendaraan yang besar-besar, oke? Okay. Double cab, apa semua? Oke. Okay.
apa, sama juga BLM, Saga BLM dan juga Proton CV sama ya. Harga baru 45 ringgit, murah, mampu milik dan juga boleh digunakan, boleh pakai. Oke. Okay. Brand FBK. Oke, okay, Pak. Oh, ini dia brand FBK. Boleh cek website FBK ini, fbkmanufacturing.com, untuk keterangan yang lanjut untuk barang-barang keluaran FBK ya. Selain brake pad, ada benda lain yang dorong keluarkan. Oke, okay, pastikan ya. Pastikan kedudukan. Kedudukan ini dengan yang baru adalah sama. Jangan terbalik ya. So ini begini ya, sama. Dia akan pasang begini. Oke, okay, nampak? Oke. Okay. Dia tidak boleh pakai yang ini. Oke, okay, ini di luar kabel untuk handbrake sebelah luar ya, tidak boleh. Dia kena pakai yang ini, kabel handbrake sebelah dalam sini. So kita pasangnya macam mana? Oke. Okay. Sama juga macam tadi. Kita tarik dulu spring nih. Okay, nampak? Tarik spring nih, kemudian kita masukkan, sangkut saja. Ah, senang kan? Oke, okay, senang ya. Cara kerja nih untuk Saga BLM, iyalah. Cara kerja tukar brake untuk Saga BLM sama dengan Saga FLX dan juga yang baru Saga VVT. Ah, sama. Cara kerjanya sama ya. So, kita boleh pasang begini. Oke. Okay. Pasang lock deh. Seperti mana kita buka tadi. Kita masukkan dahulu nih. Nampak? Oke. Okay. Oke, okay, masukkan. Masukkan dia dan tahan dari belakang. Oke, okay, tahan dari belakang, kemudian kita masuk lock nih begini. Oke. Okay. Spring. Oke, okay, kita masuk lock. Oke, okay, masuk begini. Kemudian kita tekan ya menggunakan plier. Oke, okay, nampak? Oke. Okay. Siap, so kita pasang lagi bagian sebelah. Sebelum pasang nih, oke. Okay. Kita pasang dahulu. Ini. Oke, okay, kita pasang ini dahulu. Oke, okay, pasang. Nampak cara pasang dia? Cara pasang dia begini ya. Pasang ini. Pasang begini ya. Yang ini pendek nih bagian luar. Gini. Untuk kita pasang. Oke. Okay. Untuk kita pasang ini ya. Ini. Pendek tadi bagian luar. Oke, okay. Untuk kita pasang nih. Oke, okay, nampak? Untuk kita pasang jammer ataupun lock untuk adjustment handbrake ataupun emergency brake untuk adjustment dia nih. Pasang begini ya, pasang begini. So kita akan pasang. Nampak? Senang ya? Pasang begitu saja. Oke, okay. So sama juga macam tadi, kita akan pasang lock. Kita pasang lock dia. Oke. Okay. Pas itu spring, apa? Oh, oke, okay. Tahan dia. Yang biasa kita tahan dari belakang ya. Kemudian pasang, oke, okay. Tahan. Dan kita pakai, oke, okay, kita pakai plier. Oke. Okay. Pusing ya. Oke. Okay. Nah. Right. Kemudian, oke, okay, kita ada nih. Oke. Okay. Ini kita akan
silakan pasang, masuk di sini, oke, dan masuk di sini, oke, empat, oke, begini, right, lepas itu, ini spring nih, satu spring, sangkut di sini ya, oke, sangkut di ini, sangkut lock, lock handbrake nih. Kemudian kita akan masuk di sini. Nampak macam mana? Oke. Oke, nampak. Sini dan di sini. Lepas itu, untuk bagian bawah nih. Senang ya, begitu. Oke, begini saja. Sangkut di sini. So, kita buat dia. Sama ada pakai screwdriver ataupun pakai plier pun boleh juga. Oke, mantap, senang ya. Oke, and then yang terakhir, yang terakhir nih, ini yang selalu orang salah pasang. Oke, oke, selalunya yang spring ini untuk Saga BLM, FLX ataupun Proton CV ataupun Saga VVT. Orang akan selalu keliru ya, keliru, salah pasang. Oke, okay. Karena kebiasaan, oke, okay, kebiasaan kereta ini. Untuk kereta ini biasanya kan spring bawah, oke, okay, contoh spring bawah nih, dia di sini, oke, okay, sangkut sini dan juga sini. So atas biasanya akan sangkut di sini dan juga sangkut pada lubang tuh, nampak. Tapi untuk kereta nih, Saga BLM, FLX ataupun CV ataupun Saga BVT, dia ada lain sedikitnya. Dia ada lain sedikit. Dia akan pasang begini. Oke, nampak nih lubang nih. Kita akan masuk. Oke. Nampak. Oke, masuk. Kemudian hook nih kita akan sangkut pada nih. Besi nih. Bukan pada lubang nih. So, kita tengok macam mana. Kita sangkut ya. Oke. Oke, nampak. Oke, okay, yes, sangkut. Sangkut di sini. Oke, okay, sangkut di situ saja. Begitu. Alright, nampak. Oke, okay, sangkut di situ. So sekarang siap. Oke. Okay. So kita kena adjust handbrake. Alright. Drum nih. Oke, okay, kita pasang drum yang telah dibersihkan itu. Oke, okay, kita pasang drum. Kemudian kita tes ya. Kita tes. Tes perlu perlu adjust bagian kencang ataupun tidak ya. Oke, seolah-olah menyangkut. Seolah-olah menyangkut ya, tapi masih lembut. Secara dia kita main-mainkan handbrake. Kemudian kita adjust dia, kita main-mainkan handbrake 2-3 kali ya, kabel handbrake kita tarik dan lepas 2-3 kali. Oke. Kita main-mainkan handbrake 2-3 kali untuk kita laraskan ya, untuk adjust bagi kencang. Oke, so sekarang kita kena kencangkan lagi. Caranya begini ya, pusing saja di sini beberapa klik. So, kita tes lagi. Oke, so sekarang kita akan pasang nut dia ya, pasang nut. Tetapkan sesedapnya saya, jangan ketat sangat, jangan longgar, jangan terlalu longgar ya. Kekuatan seperti kita mengikat payah ya. Oke,
sepatutnya cap nih boleh diganti ya, ada jual ya, ada jual cap nih, ada jual. Pasang cap, hub cap nih kita pasang. Right. Kemudian kita akan buang angin deh. Oke, kita akan buang angin. Alright, untuk buang angin nih ataupun bleeding kita, kena ada dua orang ya. Satu orang tekan brake ataupun pump. Satu orang di sini. Oke, pump. Oke, dia akan pump beberapa kali. Oke, tekan. Oke, tahan brake pedal tuh, kemudian kita akan buang di sini. Oke, buang angin. Oke, pump. Right, tekan. Pump. Tekan. Oke, nampak. Oke, pump. Tekan. Oke, beberapa kali ya, 3 atau 4 kali. Pam. Tekan. Oke, pak. Oke, begitulah dia cara-cara menukar ya brake shoe dan juga brake pump ataupun wheel cylinder. Alright, bagian yang kena minyak brake nih kita kena cuci ya. Cuci menggunakan air ya. Oke, kena siram menggunakan air sebab nanti berkarat ya. Oke, berkarat. Kita takut dia berkarat. So, kita kena siram air ya. Mana yang kena? Minyak brake tadi. Oke, kita siram menggunakan air. Bersihkan dia. Oke. Pak, senang ya. So, begitulah tadi cara-cara menukar brake shoe dan juga wheel cylinder ataupun brake pump, oke, okay? Proton Saga BLM.